Ya Allah, banyak banget ya Allah rezeki. 7. Sini. Wah, mini-mini lucu ya kalau kecil gini. Tuh. Mungkin orang Ukrainanya aja yang nggak tahu. Kalau sayur ini tuh enak sekali. Sebagai tambahan sayur hijau. Ayah. Hey guys, selamat pagi. Masih dari gunung. Masih dari rumah kampung kita. Hari ini hari Minggu. Hari ini kami akan balik ke kota ya. Tapi sebelum kita balik, aku mau cari jamur sekali lagi. Guys, kalian tahu sekarang itu udah salju di sini ya. Aku akan tunjukin sama kalian ya. Guys, ini rumput-rumput yang atasnya putih itu salju, guys. Tuh. Udah beku. Padahal di kota belum beku. Di sini udah beku. Makanya tahun ini apel kami enggak tumbuh tuh, kerontang. So, okay guys, mari kita cari jamur. Masih ada enggak? Karena udah dingin. Jadi enggak tahu saljunya jamurnya masih ada atau enggak. Ayo, let's go. Jadi hari ini kita akan cari jamur di sini. Ini di lahan tetangga ya, guys. Kita sering banget ke lahan ini untuk nyari jamur. Sebelum musim jamur tiba, kita sering cari canterelle di sini. So, ya, mari kita lihat apakah dia ada jamur di sini ya. Tuh, semua beku, Shay. Gimana cari jamur kalau gini? Oke. Let's go. Jamur pertama yang aku dapat. Keras, keras banget guys. Karena udah jadi salju. Tuh. Jamur pertama. Oke guys, jadi di lahan tetangga aku gak terlalu banyak jamur. Kata iparku, terlalu dingin buat jamur ya. Jadi aku akan coba ke lahan kami sendiri. Adakah jamur? Karena aku sebenarnya pengen ke tempat yang kemarin aku pergi sama ipar sama mertuaku itu. Tapi kemarin Tania udah habisin semua sepertinya. Kemarin Tania cari jamur di sana. Jadi aku sekarang akan cari di lahan kami sendiri. Ada atau enggak? Di lahan tetangga cuma nemu 2 biji, guys. Hai. Dan dingin, oi. So, okay. Let's go. Guys, jamur pertama nemu di lahan kami. Oh iya. Moga-moga enggak rusak ya. Tuh. Okay, kita lanjut nyari ya. Nemu lagi teman-teman. Tuh. Yeay, ini jamur kedua di lahan kami ya. Yeay, jamur ketiga. Lokasinya gak jauh dari jamur kedua tadi. Not bad. Ini dia contohnya teman-teman. Jadi jamur itu tumbuhnya bergerombol. Ini di sini ada satu. Di situ. Di sini. Bukan bergerombol ya, kayak satu wilayah gitu loh. Ini ya. Abis itu ininya tadi barengan sama yang pertama. Ya Allah. Ini agak gede. Tuh. Abis itu aku nunggu lagi satu di sini. Tuh, ini. Nah, kalau yang sampingnya ini udah jamur yang beracun ya teman-teman, nggak diambil. Jadi satu tempat ada ini 4 biji mencar. Oke, nemu lagi ada satu guys. Tuh, di sini banyak loh kecil-kecil tapi tuh satu lagi sini. Wah, mini-mini lucu ya kalau kecil gini. Tuh. Tuh.
satu lagi di sini ada nemu. Yeay. Gak rugi kita main ke lahan sendiri, guys. Nemu kecil-kecil ya. Guys, jadi aku nemu sebanyak ini kecil-kecil dari segelutek tanah ini. Jadi emang begitu ya teman-teman, nemu satu, teman-teman lihat sekelilingnya ada atau enggak, biasanya gitu, dia barengan. So ya, aku akan bersihin bongkotnya dulu ya. Guys, alhamdulillah aku nemu gede-gede di sini. Ya Allah, banyak banget ya Allah. Satu. Nomor dua di sini. Dua. Tiga, empat, lima, ini udah rusak, coba ntar lihat, lima, enam, enam, tujuh, ya Allah banyak banget ya Allah rezeki. 7 terus 8 9 ya Allah rezeki 9 10 11 ya Allah banyak 12 banyak sekali 13 guys, tahu nggak, aduh aku dapat 20 lebih hanya di sekitaran ini doang, kayaknya nggak ada orang kesini ya, jadi banyak banget tadi aku nemu mencar-mencar gitu. Mari kita hitung sambil kita bersihin bongkotnya, dapat berapa aku ya. Oke, guys, sambil dodok ini ya, kita hitung berapa dapat gede, dapat kecil tadi juga banyak. Satu. Jadi kenapa aku kesini ya guys ya, ke tempat yang ini, karena kemarin Tania pergi ke sana udah 2 kali pasti habis ya. Dia dapat banyak banget. Jadi aku cari tempat lain yang mungkin dia enggak ke sini untuk nyari. Jadi ya alhamdulillah dapat lumayan. Walaupun agak susah nyarinya ya. Dapatnya tuh agak susah. Oke, 4. Kita akan lanjut ya. 5. Aku dapat 27 biji. Banyak banget. Saya aku nemu lagi satu di sana. Aku akan tunjukin sama teman-teman semua. Aduh, aku bahagia sekali. Oke. Okay. Ini dia. Ayo. Guys, aku baru aja keluar dari hutan itu. Aku pergi sendiri, guys. Dapat segini. Lumayan. Dan aku dapat jamur yang putih itu ya, satu gede lumayan. Ntar aku akan tunjukin sama teman-teman semua. Dan ya guys, alhamdulillah ini bisa keluar sendiri dari hutan, karena mertua aku, ipar aku itu takut aku kayak nyasar gitu loh, nggak bisa balik. Tapi alhamdulillah aku itu kayak inget jalan, aku tuh lumayan gampang inget jalan. Dan aku tuh kayak nggak neko-neko gitu kalau jalannya, jalan masuk ini keluarnya ya ini. Aku tuh takut, bukan takut, aku tuh jarang banget kalau misalnya jalan kemana gitu terus lewat jalan yang nggak seharusnya, misalnya pengen belok sini agar lebih deket gitu, enggak. Jadi alhamdulillah aku bisa keluar, guys. Aku akan tunjukin sama teman-teman semua ya, aku dapat berapa jamur dan untuk penutupan vlog ini ya guys ya.
Stay tune, aku pulang dulu. Oke guys, Danilo datang menyusul ya sama Pak Su. Dan ya sebelum aku share sama teman-teman berapa banyak mushroom yang aku dapat, aku juga mau panen pok choy. Kemarin aku tanam pok, bukan aku yang tanam, mertua aku yang tanam pok choy. Dan alhamdulillah tumbuh guys. Jadi ya, aku akan potong. Guys, ini pok choy aku tumbuh ya. Tuh, tapi banyak bolong-bolongnya. Ini ada salad juga. Diambil apa enggak, terlalu kecil ya. Tapi banyak bolong-bolongnya guys, karena ini enggak ada pupuknya atau enggak disemprot sesuatu gitu ya. Jadi ya, ayo kita ambil ya sayurnya ya. Panen sayur. Oke guys, mari kita panen. Gimana ya panennya ya? Diambil aja gitu, digunting aja gitu kali ya. Oh, diilangin yang jelek aja. Tahu gak sih guys, sayur ini itu ya adanya kalau kita makan ke restoran Asia. Gak tahu dia tanam sendiri atau enggak. Gak pernah lihat sayur ini, pok choy. Ini di supermarket Ukraina. Alhamdulillah. Kapan-kapan ntar next summer tanam sendiri aja ya. Tumbuh ternyata. Mungkin orang Ukrainanya aja yang gak tahu kalau sayur ini tuh enak sekali sebagai tambahan sayur hijau. Ayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan sayur ini, aku mau bikin mie ayam loh ini. Sumpah ya guys. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah, happy-nya. Happy sekali. Alhamdulillah. Happy sekali. Ini di Indonesia mungkin tumbuh juga ya guys ya. Teman-teman coba deh. Tapi kayaknya ada dijual ya di Indonesia ini. Aku tahu sayur ini tuh karena dulu kan kerja di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu makannya sayur ginian. Ada yang gede-gede gitu bentuknya. Ukurannya guys. Ini enak loh ini, sumpah. Bener-bener rasa sayur hijau. Colek sama sambal juga enak ini. Yeay guys, look. Alhamdulillah. Oke, let's go guys, let's go. Oke guys, ini aku akan share sama teman-teman jamurku dapat berapa. Nah, aku dapat segini banyak, alhamdulillah. Nah, ini nih guys. Ini tuh yang rezeki banget, sumpah. Ini tuh jamur yang aku bilang paling mahal yang warnanya putih itu, nemu satu. Ntar aku mau goreng. Biasanya aku kalau nemu gini, aku kasih tanya gitu, karena dia dikonservated. Kalau aku mau goreng aja hari ini, pengen tahu rasanya kalau pas fresh digoreng gitu ya. Dan ini sayur aku, Pak Su kaget dong. Dia tahu, wah banyak sekali, kelihatan nyata. Ya memang nyata, ini sayur nyata ini. Cuman banyak bolongnya, lain kali next time insya Allah kita akan kasih kayak obat gitu ya, biar gak dimakanin ular ya guys ya. Wow, I'm so happy, beneran. So, okay guys, untuk vlog hari ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Kalau teman-teman suka dengan video ini, please like. Kalau teman-teman mau komen atau mau tanya apa aja, mau subscribe, monggo. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Wow. Bye guys.